Kalin sah beberkan alasan belum kunjung menikah di usia 37 tahun, ada kaitannya dengan ibu. Di usia yang sudah sangat matang, aktris cantik Kalin sah belum juga menunjukkan gelagat akan menikah dalam waktu dekat. Rupanya, salah satu alasan ia belum mau menikah di usianya yang ke-37 tahun ada kaitannya dengan sang ibunda. Hal itu ia ungkapkan saat berbincang di kanal YouTube Luna Maya, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Pemain film, 5CM, itu menyebut bahwa ia tak ingin mengikuti jejak ibunya yang menikah muda dan meninggalkan karirnya. Ia melihat dua hal itu membuat wanita tidak memiliki keberanian untuk melawan atau membuat keputusan saat berselisih dengan suami. Bagaimana ibu aku nikahnya muda banget, pernah berkarir. Terus kalau dia sakit hati misal sama ayah aku dia gak punya power gitu. Dia gak bisa kemana-mana, dia gak banyak skill, ungkapnya. Kalin sah juga melihat bahwa seorang istri nantinya harus taat dan mengikuti kemauan suami. Hal itulah yang belum ia ingin jalani. Bukan dia enggak mau memberdayakan dirinya tapi memang kalau dalam pernikahan kan harus suami yang mengimami. Apalagi di culture aku melihat itu dan aku ngerasa aku enggak mau kayak ibu aku, sambung Kalin sah. Kendati tak mau mengikuti jejak sang ibu, ia mengatakan bahwa dirinya sangat mengagumi ibunya. Selain itu, bukan berarti ia ingin melajang selamanya. Kalin sah merasa kalau ia tetap membutuhkan seorang suami untuk dijadikan imam dalam hidupnya. Aku masih butuh kok seorang yang mengimami aku, yang bisa membawa aku ke menjadi lebih mature, bertanggung jawab. Prioritas mencari cowoknya juga beda, terangnya.